عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن الأسبق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid adalah tapak ini Asatizah, para pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Tuhan yang menjadikan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, menjadikan manusia, menjadikan kita ni tuan-tuan khairah ummah, sebaik-baik. Yang mana kita ni tuan-tuan umat kepada seorang Nabi yang dia tu digelar Sayyidul Kaunain, ketua kepada dunia dan juga akhirat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lah selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini tuan-tuan dengan mengutus sebaik-baik rasul kepada manusia yang mana kandungan risalah dia. Kandungan dan risalah yang dibawa menjamin kebahagiaan manusia dekat dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurikum wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Maksud ayat ni kan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kejahat Allah Izzah, sesungguhnya telah datang kepada kamu ni Al-Quran menjadi nasihat, Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dekat dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah, petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Al-Quran ini apabila didengar oleh sekumpulan jin, bila mana jin ini tuan-tuan dia mendengar Al-Quran, dia mengetahui nilai yang begitu tinggi.
Dia mengetahui Al-Quran ni tuan-tuan memang dia punya nilai ini cukup tinggi. Serta Al-Jizri dia mengetahui matlamat penurunan Al-Quran. Tuan-tuan, kita sekarang ni kalau saya tanya dekat tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak apa tujuan Al-Quran ini diturunkan? Awal lagi tu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradi dzalikal kitab. Kitab la raiba fi, langsung tidak ada keraguan dekat dalamnya. La raiba fi, sedikit pun tak ada keraguan. Kalau nak di i'rabkan ataupun tuan-tuan di analisis pada ayat ini, la, kalau dari grammar bahasa Arab dia tuan-tuan, ataupun nahu bahasa Arab ni, la ni dia kata la nafi lil jins, lam yang menidakkan dengan sebenar-benar tidak. Maksud kata Al-Quran ini langsung tidak ada keraguan dekat dalam dia, tak ada la raiba fi, tak ada langsung keraguan. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, ini sebab Al-Quran diturunkan. Tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, apa beza mukmin Muslim dan juga muttaqin? Muslim, apa itu Muslim? Apa itu mukmin? Tuan-tuan, dalam banyak ceramah saya bagi tahu tuan-tuan. Kalau yang selalu mendengar ceramah saya, jangan boring. Jangan boring tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dia bila benda ini diulang, dia akan ingat. Sebab zaman-zaman dahulu tuan-tuan, ulama-ulama dia, alim-alim belaka tuan-tuan, alim memang sungguh alim. Benda yang hafal semua tuan-tuan, hafal. Anak murid bawa buku tuan-tuan, itu zaman-zaman dahulu, alim orang zaman dahulu. Zaman sekarang lain. Anak murid, zaman dahulu anak murid bawa buku, tuan-tuan tak bawa sebab apa, dia alim. Zaman sekarang dah terbalik. Tuan guru bawa buku, anak-anak murid tak bawa buku. Alim anak-anak murid itu tuan-tuan. Itu zaman, ini zaman-zaman sekarang. Dah ada alat yang baru. Tuan guru tak ada lagi, kan? Anak murid ada, bagus. Sekarang zaman makin canggih. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Al-Quran ni bila mana didengar dia oleh sekumpulan jin, apa dia orang kata? Jin ni dia mengakui kebenaran Al-Quran ni. Kalaulah tuan-tuan kita menolak ajaran Al-Quran, teruk lagi daripada jin. Teruk lagi kita daripada jin ni, apa ni? Apa kata jin? Apa kata jin? Qalu ya qaumana, ada orang kata ini dalam Al-Quran. Dia kata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami ini mendengar satu kitab yang diturunkan selepas daripada Nabi Musa, membenarkan apa dia, benda yang ada dekat depan. Yahdi ilal haq, dan Al-Quran ini dia membawa petunjuk kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Apa kata jin? Nah, yang saya ceritakan kepada tuan-tuan, kata jin, mana dia translate dalam bahasa kampung gajah tuan-tuan. Jin bukan jin kampung gajah, ini jin tanah Arab, tapi ini translate dia. Kata jin, wahai kaum kami, mohonlah kita sahut seruan Al-Quran dan beriman dengan dia. Nanti dia apa, mengampunkan kita daripada dosa-dosa kami dan menyelamatkan kita, yuk, cok, pe'ak, bedah, joyah, dan menyelamatkan kita daripada apa, azab neraka. Barang siapa dia tak menyahut seruan Al-Quran
ada mangkuk itu. Ni jin ada mangkuk itu. Gaban tempe mungkin terjadi dia. Tak ada dah pelindung dekat dunia ni. Tak ada dah. Ada mangkuk itu jadi. Ini jin. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dekat Al-Quran. Ya kaum mana, wahai kaum kami, ajibu da'ya Allah, sahutlah seruan Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bihi, dan beriman dengan yaghfir lakum min dzunubikum, yang mengampunkan kamu dan berdosa kamu, wa yujirkum dan menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih. Tuan-tuan, waktu saya belajar dekat Yaman dulu, tuan-tuan, ada satu masjid yang terkenal dekat Yaman, nama masjid tu Masjid Zunurain. Nama masjid tu Masjid Zunurain. Katakan Masjid Zunurain. Masjid ni memang terkenal di kalangan orang-orang Yaman dengan Masjid Jin. Memang tuan-tuan. Tengah Rektor Universiti Al-Iman. Dia bagi ucapan macam ni lah, tuan-tuan. Jin tu, dia bergayut. Dia bergayut, tuan-tuan. Betul. Kan tuan-tuan ada lampu Kalimantan kan? Kan ada yang jenis satu yang lekat macam tu kan? Ni yang ada busi. Yang ada busi kat bawah tu kan? Lampu dia bergerak macam ni, tuan-tuan. Tak betul, memang macam ni. Memang, tuan-tuan. Dan jin pula dan masjid ni memang terkenal. Di kalangan orang Yaman, Masjid Jin. Tuan-tuan, kalau ziarah kat Yaman, ziarah Sana'a, pergi masjid ni, jangan bawa jin tu balik pula. Tuan-tuan, jangan bawa balik jin ni pula. Itu perangai orang Melayu, dia suka ambil jin kan. Tapi saya pergi sana, saya tak ambil jin. Tuan-tuan, jangan kata saya ambil jin pula. Tapi memang tuan-tuan, memang terkenal masjid ni. Dan banyak lagi tuan-tuan sejarah-sejarah yang ada dekat dalam dekat Yaman tuan-tuan yang tuan-tuan boleh tengok kebenaran masjid, satu masjid nama dia Masjidul Kabir. Tuan-tuan pergi search internet tengok kebenaran apa mukjizat Masjid Sana'a, the miracle of Mosque of Sana'a in Yemen. Tuan-tuan dapat betul, tuan-tuan taip insyaAllah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan akan tengok. Saya tak nak cerita banyak kali. Tuan-tuan, sebab dulu kuliah saya dah ceritakan benda ni. Jadi tuan-tuan tengok dan tuan-tuan search sendiri dekat dalam internet, the miracle of Mosque of Sana'a in Yemen. Tuan-tuan akan tengoklah kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tengok sekarang ni melalui YouTube. Tuan-tuan tengok. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, sambung balik pada ayat yang bercerita berkaitan dengan jin ni. Wa man la yujib da'iya Allah, barang siapa dia tidak menahut keseruan Allah subhanahu wa ta'ala ni, falaysa bi mu'jizin fil ardh, maka tidak adalah yang menghalang dia daripada bumi ni. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada daripada dia wali. Wa ulaika fi dhalalin mubin, dan orang-orang ni mereka dalam kesesatan yang nyata. Sebab apa tuan-tuan, memang Al-Quran ini tuan-tuan, kita kena yakin dia tu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin tuan-tuan, yang memang kita kena yakin tuan-tuan, tengok ramai tuan-tuan di kalangan para cerdik pandai, bukan orang-orang biasa. Yang dulu saya pernah ceritakan dekat tuan-tuan berkaitan dengan Dr. Mudis Bokai. Dan sekarang ini tuan-tuan, saya cerita dekat tuan-tuan kebenaran Al-Quran yang pakar-pakar dia masuk Islam. Siapa dia? Dr. Keats Elmore. Tuan-tuan tahu Dr. Keats Elmore? Cuba tuan-tuan search tengok Dr. Keats Elmore. Kalau tuan-tuan dekat depan saya ni Dr. Tuan-tuan, memang tuan-tuan akan tahu kebiasaannya Dr. Keats Elmore ni, dia mengarang buku dan dia adalah pakar dalam ilmu ajinnah ataupun dalam embryologi. Bila Rektor Universiti Al-Iman yang nama dia Dr. Abdul Majid Az-Zindani ni membaca buku
buku Dr. Gates Elmore ni. Rektor universiti kata, Dr. Universiti Al-Iman, Majid Al-Zindani ni, dia kata apa? Ni memang rajulun azim. Gates Elmore ni, rajulun azim. Maksud kata, rajulun orang yang hebat. Ya Allah, ketemukan aku dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Dr. berjumpa, rektor universiti ini berjumpa dengan Dr. James Elmore. Lalu dia tanya soalan-soalan, bertanya soalan demi soalan. Dia tanya kepada Dr. James Elmore, soalan demi soalan. Dan last sekali Dr. James Elmore ini dia kata apa? Kamu datang daripada jauh, datang daripada Yaman, hanya nak bercerita, nak bertanya aku tentang perkara-perkara basicnya aja. Lalu dijawab oleh Dr. Abu Karim Zaidan, Dr. Rektor Universiti Al-Iman ni, dijawab oleh dia, ya Profesor, ya Doktor, aku datang ni bukan sebab nak bertanya tentang ni. Aku sebenarnya datang nak bagi tahu dekat engkau sebab apa? Al-Quran. Soalan yang pertama aku tanya dia sekian, aku tanya kau sekian. Al-Quran bagi tahu sekian. Kamu kata ni, kamu kata soalan sekian, kamu jawab sekian. Al-Quran kata sekian, 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 sekian dan sekian. Doktor pun terpaksa angkat tangan. Doktor James Elmore terpaksa angkat tangan. Dan mereka mempercayai kebenaran dan ketepatan fakta yang dibagi oleh Al-Quran. Maksudnya kata Al-Quran itu mendahului zaman. Zaman apa ni? Al-Quran mendahului zaman modern. Zaman Al-Quran ini diturunkan ke mana ada Google Earth, mana ada kebenaran, kecanggihan internet dan sebagainya. Tak ada. Tak ada. Tapi Al-Quran mendahului. Tuan-tuan, macam contoh, kita selalu baca dekat dalam Al-Quran, nasihatin kadhibah khati'ah. Nasihah ni apa dia? Tuan-tuan, nasihah ni apa dia? Nasihah ni kalau dalam bahasa orang putih ni, dia sebut frontal lobe. Ni, kawasan ni, frontal lobe, nasihah. Ataupun kalau kita tengok dekat dalam tafsir-tafsir, dia sebut apa dia? Umbul-umbul. Tak kisahlah tuan-tuan. Al-Quran sebut nasiyatin kadhibah khati'ah. Nasiyah ni frontal lobe. Frontal lobe. Kadhibah, yang menipu. Khati'ah, yang bersalah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan tidur, jangan mengeluh. Tuan-tuan, saya nak tanya dekat tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong jawab. Tuan-tuan, kalau saya tanya, tuan-tuan jawab. Cuba angkat tangan tuan-tuan yang mulut dia ada dekat sini. Siapa? Ada tak? Cuba angkat tangan. Mulut dekat sini tuan-tuan kan? Siapa punya mulut ada dekat sini? Ada tak? Ada? Tak ada. Tak ada siapa dekat sini. Mulut dekat sini. Kenapa Al-Quran sifatkan nasiyah ni, frontal lobe ni, yang menipu? Tuan-tuan, Al-Quran beritahu nasiyah ni kawasan ni, frontal lobe dia panggil, yang menipu. Kenapa dia menipu? Sebab kita menyembah menggunakan mulut, bukan menggunakan ni. Tapi kenapa Al-Quran sifatkan nasiyah ni, frontal lobe ni, yang menipu? Kan kalau kita baca Al-Quran, kita faham baik. Kenapa ya Al-Quran kan sifatkan benda ni yang menipu? Padahal kita menipu menggunakan mulut. Kadhibah satu, khati'ah pula yang bersalah. Tuan-tuan, berlaku waktu zaman permulaan dulu, tuan-tuan, satu dekat Amerika Syarikat. Seorang pekerja landasan kereta api, ketika nak dibuat landasan kereta api, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sikapul hadid ni tuan-tuan, landasan kereta api ni nak dibuat, tiba-tiba ada satu, maksud kita,
landasan tu nak buat ada satu batu yang besar yang terpaksa diletupkan, yang terpaksa diletupkan. Zaman dahulu dia tembok lubang, letak lelang dia, dia cucuk kan. Bila dia cucuk, besi dengan belerang tu kan panas dan menyebabkan berlaku letupan. Besi yang dia pegang, tuan-tuan, besi yang dia pegang tu tembus dekat sini. Yang menjadi pelik dia, menjadi pelik dia pun dia tuan-tuan, bila doktor operate dia ni, buangkan besi, orang ni elok. Elok macam biasa sahaja. Pendengaran dia elok. Cuma sifat dia berubah. Sifat dia berubah, tuan-tuan, berubah. Yang nak dikata, yang kita kata, who am I, siapa aku ni kan? Tuan-tuan tengok kawan tuan-tuan, yang ni jenis hormon, yang ni sekian. Tang sinilah dia, tuan-tuan. Tang sinilah dia. Sebab tu dia kata, nasiah katibah kat sini. Sebab kawasan ni lah yang akan menjadi mas'ul kepada manusia. Sebab tu dia kata, nasiatin katibah. Ini pasal khatiah yang bersalah. Tuan-tuan, waktu kali pertama saya balik daripada Yaman tahun 2006, kalau tak silap saya 2006. Dan saya duduk beberapa lama bekerja dekat Ubud Katak. Sebelum saya balik ke Yaman, kalau tak silap saya tahun 2007. 2007, tuan-tuan, TV3 keluarkan dekat dalam berita utama. Dia kata apa dia? Saintis menampak setapak lagi. Dia kaji benda ni, dia kata, orang ni siapa? Dia ni penjenayah ke? Bukan ke? Dia boleh tahu. Dia kaji benda ni. Tapi Al-Quran bagi tahu dah awal lagi. Nasiatin kadhibah, yang menipu. Khati'ah, yang bersalah. Sini. Tuan-tuan, Al-Quran mendahului zaman saya. Sebab tu, tuan-tuan, kalaulah kata orang-orang yang kemurunan, kan, orang-orang yang kemurunan, doktor buat apa? Apa rawatan yang doktor buat bagi? Tak tahulah apa benda rawatan yang doktor bagi. Dia letak entah apa benda wayar dekat otak ni, dekat ni, bahagian ni. Dibuang habis semua sel-sel entah apa benda yang menyerabutkan kepala otak dia. Dibuang. Cuba tuan-tuan tanya doktor sekretari, pakar sekretari, apa benda yang dia buat? Wallahu'alam. Saya bukan doktor, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya doktor. Dia letak. Kenapa dia letak dekat sini? Kenapa dia tak letak kat belakang? Letak kat sini. Kenapa tak letak kat belakang? Sebab kat sini ni adalah mas'ul. Ataupun mas'ul bahasa Melayu. Bahasa Arab ni bahasa Melayu. Tak tahulah saya nak terjemah apa dia. Dia ni lah yang kondak kita. Siapa kita ni? Inilah dia. UMI yang kita katakan. Sinilah dia. Tuan-tuan, Al-Quran beritahu. Nasiatin kalibah fatiah. Nasiah. Yang menipu dan yang besar. Waktu Al-Quran beritahu, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kebenaran Al-Quran fil afaq, pada ufuk. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga jelas kepada mereka annahu al-haq. Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah benar. Dan macam-macam lagi lah tuan-tuan yang kita, yang saintis-saintis ni mengkaji tentang kebenaran ataupun mukjizat saintifik. Banyak lagi tuan-tuan, banyak. Di antara dia apa dia? Yang kita selalu baca wassama'i wa tarik, yang demi langit yang tarik. Wa ma'adu lawakam at-tarik. Tahu tak kamu at-tarik ni pun apa? Al-Najmu Thaqib, bintang yang menembusi. Tuan-tuan tengok dekat, cuba cari tuan-tuan bintang yang nama dia Pulsar. Bintang ni tuan-tuan, dia memang at-tarik tu dia berketuk. Bunyi dia macam ni.
mengkaji amalitas syarikat, nasab. Dia kaji bintang. Dia kaji bintang yang nama dia Pulsar. Tuan-tuan, dan bunyi itu macam ni. Memang bunyi dia betul. Bahawa Allah Ta'ala beritahu, وَسَمَعِ وَتَارِكُ تَارِكُ وَمَا أَدْرَوْكَ مَتَارِكُ. Kau tak tahu, أَتَارِكُ بِلَكُ النَّجْمُ السَّاقِكُ. Bintang yang berfungsi. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sambung lagi. Tadi itu di luar buku. Sekarang masuk balik dekat dalam buku. Baik. Bukan hanya golongan jin sahaja tuan-tuan yang memahami dan juga mengetahui keagungan serta ketinggian nilai-nilai Al-Quran ini. Bahkan dalam sejarah dunia, tuan-tuan mencatatkan, menceritakan tentang satu generasi, iaitu generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyambut baik ajaran Al-Quran. Mereka menyambut baik ajaran Al-Quran. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperjuangkan Al-Quran dan juga tuan-tuan, mereka memperjuangkan Islam ini. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka tak menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kita ni tuan-tuan tak sampai ke Islam dekat. Kita ni beruntung tuan-tuan, beruntung. Sebab apa dia tuan-tuan? Kita tak terasa pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita, iaitu nikmat iman dan juga Islam, adalah satu nikmat yang terbesar. Kenapa? Kenapa? Cuba tuan-tuan bayangkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tuan-tuan berjuang bermatian sampai diseksa pun ada demi untuk mempertahankan Islam. Kita dapat Islam mudah, kita dapat Islam mudah macam tu. Cuba tuan-tuan bayangkan apa akan terjadi kepada kita hari ini, sekarang ni tuan-tuan, kalaulah kata mak ayah kita tuan-tuan, ah cong, ah kau, mutu sami, apa? Sabri? Sarah mana? Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah kata mak ayah kita bukan Islam, hari ini, malam ni, agak-agak tuan-tuan duduk tak dekat dalam masjid? Ha? Belum tentu tuan-tuan, belum tentu. Allah Ta'ala bagi Islam macam tu dia dekat kita. Tuan-tuan, sebab kita kena jaga betul-betul Islam dan juga iman yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tuan-tuan. Ada di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni digelar Asyarah Mubashirin Bil Jannah. Siapa Asyarah Mubashirin? Asyarah Mubashirin Bil Jannah ni maksudnya orang yang mereka dijanjikan, diberi khabar gembira. Mereka ni 10 orang. Dekat dunia lagi mereka dah diberitahu yang mereka ni penghuni syurga. Ada 10 orang tuan-tuan, 10 orang. Siapa mereka? Sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lepas tu Zubair, Talha, Abdul Rahman, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'ad bin Zaid. 10 orang tuan-tuan, mereka ni digelar Asyarah Mubashirin Bil Jannah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada gelaran-gelaran dia yang kita tahu As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tuan-tuan, dia Al-Atiq, gelaran dia As-Siddiq yang biasa kita dengar, As-Sahib, Al-Atqa, Al-Awwa, dan ada Allahu A'lam berapa banyak lagi dia punya gelaran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia tuan-tuan, nama dia Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab
bin Sa'id, bin Ta'ib, bin Murad, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Qoyim. Ada 11. Mereka jaga mereka pun ke sana singgah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat nama tuan-tuan? Tuan Haji, apa? Tuan Haji, Fidaus, lepas tu. Bin sekian. Bin sekian. Atas tu, dah. Dah tak ingat. Tuan Haji ingat? Tak ingat, tuan-tuan. Saya, alhamdulillah, saya ingat 5. Ismail, bin Ibrahim, bin Abdul Rahman, bin Malik, Malik bin Fatih. Sampai situ je. Saya ingat 5 je. Atas tu, saya tak tahu. Putih bin hitam, bin coklat, bin hulu. Saya tak tahu. Saya tahu sampai 5 je. Itu pun sebab saya tengok geran tanah. Dua puluh kan. Oh, ini wopong keturunan. Ha, tuan-tuan. Kalau Datuk tuan-tuan ada nama putih kan. Itu mungkin keturunan saya lagamak je. Tuan-tuan, baik. Tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mereka ni tuan-tuan, mereka menjaga mereka punya iman dan mereka menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hati mereka tuan-tuan, jantung mereka hanya pada Islam. Jantung dia benda pelik tuan-tuan, pelik. Dia kerja dia berjalan ni, tuan-tuan jantung kita. Kita melompat, dia jalan. Kita berenang, dia berjalan. Kita berlari, dia berjalan. Kita apa lagi tuan-tuan? Kita duduk, dia berjalan. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Betul? Kan jantung. Dia berhenti, kita jalan. Itulah dia keadaan kita ni. Baik. Jadi, generasi sahabat Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan, sahabat Nabi Muhammad SAW ni, mereka ni, tuan-tuan, adalah generasi yang terbaik. Anda dikata sebaik-baik orang adalah orang aku. Kemudian orang yang mengikut, yang selepas daripada aku, sampailah kepada kita ni tuan-tuan. Kenapa? Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menurunkan Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menciptakan pelbagai jenis makhluk dekat langit, bumi, udara, gunung, binatang, bintang-bintang dan segalanya. Tuan-tuan, benda ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan sendiri pun Allah Taala bagi kegunaan untuk manusia. Sayur-sayur dan sebagainya, tuan-tuan. Orang-orang zaman-zaman dahulu, tuan-tuan. Orang zaman dahulu, hospital tak ada. Mereka berubat dengan akar kayu. Akar kayu, tuan-tuan, mereka berubat. Sekarang ni, apa benda akar kayu yang kita tahu? Kita tahu dua je, tuan-tuan. Baik lelaki, baik perempuan. Dua je. Tongkat Ali, Kacik Fatimah. Itu je. Yang lain? Lain-lain? Tak tahu. Kan? Itu je. Tahu. Memang batu, memang semua tu. Banyak lagi, tuan-tuan. Antara dia, apa dia panggil? Pokok pulut-pulut. Pokok pulut-pulut. Alah yang dia punya biji itu kalau kena dekat kain tu, dia melekat. Kan? Itu panggil pulut-pulut. Saya panggil pulut-pulut ataupun pulut juga tak tahulah. Wallahu a'lam. Ubat akar dia tu, tuan-tuan, akar dia tu, kalau katakan orang yang kencing berdarah, potong dia punya akar, kan? Basuh dia duduk, kebun. Lepas tu, minum. Dia punya akar. Minum, rebusan air dia tu kan minum. Elok tuan-tuan. Itu dari segi akar kayu. Lagi satu, cendawan susu harimau. Tuan-tuan pernah dengar? Cendawan susu harimau? Pernah dengar? Tuan-tuan kata orang tua-tua nak dapatkan cendawan susu harimau tu,
kena pergi dekat tempat harimau susukan anak. Betul itu. Nak dapatkan dia punya cenawan. Tuan-tuan nak pergi, pergilah dia. Silap-silap kena terokam dengan harimau. Ha. Nak ambil dia punya cenawan tu kan. Tapi elok benda tu untuk penyakit-penyakit kanser. Tuan-tuan elok. Dan macam-macam lagi lah buah-buahan tuan-tuan yang Allah Ta'ala adakan dekat bumi ni. Yang kita tak pernah tahu pun. Tuan-tuan, kalau tahu buah magic. Buah magic, tahu? Tuan-tuan, ada satu buah, nama dia buah magic. Saya panggil lah. Apa nama dia saya tak tahu. Saya nama saintifik dia saya tak tahu. Apa magic buah ni? Dia punya daun tu, dia macam pokok rambutan sikit. Daun dia, daun dia macam, macam daun rambutan macam tu. Magic buah ni, kalau kita makan dia, tuan-tuan, lepas tu, kita mentergedarah garam. Bukan makan tu tuan, bukan rasa garam. Mentergedarah garam. Tak rasa pun masin. Ada tuan-tuan, ada. Ada. Saya pernah jumpa pokok ni. Ada orang sungkai dulu, dia tanam. Macam-macam jenis pun ada tuan-tuan. Banyak yang semua tu Allah Ta'ala jadikan untuk kebaikan, kebaikan manusia. Tapi kita tak, kita tak tahu. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan semua kejadian ini sebagai panduan dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar manusia ini tidak agar mengetahui, manusia mengetahui tiada pencipta melainkan Allah Ta'ala dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dan juga ada dua benda tuan-tuan. Macam contoh dekat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu wa basyiril ladzina amanu. Beri khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Lepas tu dia wa amilus salihat. Ada dua benda. Pertama beriman, kedua apa dia? Mengamalkan amalan salih. Jangan pula kita silap tuan-tuan, jangan kita silap. Kalau kita silap, kita kata percaya. Macam contoh, contoh katakan, eh boleh tak kita nak kata, eh aku percaya dekat kalau Allah tak nak. Tapi dalam masa yang sama, dia pergi minum arak dan sebagainya. Boleh tak? Sebab tu adanya hukum iman dan juga Islam. Ada hukum iman dan juga hukum Islam. Allah Ta'ala beritahu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihatin. Bagi khabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Ini dua syarat untuk mendapat khabar gembira, untuk mereka syurga yang mengalir daripada bawah dia sungai. Macam mana keindahan syurga itu kita tak boleh nak gambarkan. Nak gambarkan macam mana sungai itu kekuah je. Sungai Batang Padang kan? Kekuah banyak. Jangan kita bayangkan Sungai Batang Padang. Sungai Batang Padang kita bayangkan atas dia kita buat tahap kepada rumah istana. Sama je. Tak payah. Sebab apa? Sungai yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dekat dalam syurga itu cantik. Terlalu-lalu cantik. Tak boleh kita nak bayangkan. Bidadari dia pun terlalu-lalu cantik. Bidadari dia terlalu-lalu cantik tuan-tuan. Tak tahu nak digambarkan macam mana cantiknya bidadari tuan-tuan. Baik. Kesemua makhluk dan ciptaan Allah Ta'ala ini sentiasa bertasbih dan tunduk patuh menyembah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang maksudnya langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada pada dia sentiasa mengucap tasbih bagi Allah dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji dia. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengabar lagi Maha Pengampun. Makhluk-makhluk yang lain itu mereka bertasbih. Makhluk-makhluk yang lain itu mereka bertasbih.
Cuma kita tak faham dia punya tasdik. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah kata tuan-tuan, tuan-tuan kat sebelah kubur, katakan, tuan-tuan keluar je daripada masjid ni, tuan-tuan letak pok kereta dekat bawah pokok. Tiba-tiba sampai dekat pokok tu, tuan-tuan dengar pokok tu bertasdik. Ha, macam? Macam tuan-tuan. Nah, kalau saya cabut dulu. Tengok pokok bertasdik kan? Saya cabut dulu. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang mereka tasdikkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu makhluk-makhluk ni juga bertasdik. Tuan-tuan, baik, last point saya tuan-tuan pada malam ni, kita tuan-tuan perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa pun kau, ustaz ke kau, siapa tu, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-du'a ruhul ibadah. Maksud dia apa dia? Doa tu otak kepada ibadah. Mudah saya bagi tuan-tuan nak faham. Selalu kuliah saya bagi macam tu je. Dan selalu keluar kuliah saya dia faham. Nak bagi tahu mudahkan tuan-tuan doa ruhul ibadah ni. Contohlah tuan-tuan nak, tuan-tuan balik ni jumpa orang tak ada kaki. Tuan-tuan kata ni anak orang sekian, orang sekian, orang sekian pun lagi. Jalan depan lagi, tuan-tuan jumpa orang tak ada tangan. Tuan-tuan kata ni anak orang sekian, sekian, sekian. Tuan-tuan jalan depan lagi, tuan-tuan jumpa orang tak ada kepala. Tuan-tuan nak kata anak siapa? Cuba bapak. Tuan-tuan nak kata anak siapa? Jumpa orang tak ada kepala. Tuan-tuan boleh kata orang? Kalau saya macam tadi, saya cabut dulu, lepas tu bawa ke memikir. Maksudnya anak siapa lah yang tak ada kepala? Kalaulah kita jumpa orang yang tak ada kepala, kita tak boleh kata dia ni orang. Macam mana pula kalau kita beribadah sembahyang begitu begini, lepas bayang kita main cabut dia. Tak berdoa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Kalaulah kata kaki pun kita tak boleh kata dia ni manusia. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berdoa, macam mana? Padu doa ruhul ibadah, doa itu otak ataupun kepala kepada ibadah. Perbanyakkan doa tuan-tuan. Baik, yang baik itu cukup besar ini tuan-tuan, yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang lemah daripada jumlah ini saya untuk maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.